Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini dalam momentum Maulid kita, bulan Rabiul Awal ini, dengan dasar keimanan, kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul kemudian di tempat ini melaksanakan tablik akbar dengan mengambil tema cinta Nabi, cinta syariah. Jamaah sekalian, pernahkah kita membayangkan bagaimana besarnya cintanya Nabi kepada kita umatnya? Berbicara cinta tentu berbicara tentang hati, perasaan, jamaah sekalian. Oleh karena itu Nabi pernah bersabda bahwa siapakah yang paling pelit di antara kalian, yaitu adalah ketika mendengar nama Nabi disebut kemudian tidak bersolawat. Maka tentu sekarang ini banyak di antara kita yang kemudian lupa selantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Tadi anak kita alhamdulillah, generasi penerus umat ini sudah menampilkan solawat yang sangat merdu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Sallu ala Nabi. Jemaah sekalian yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara cinta kepada Nabi, tentu kita tidak boleh kemudian hanya mengatakan cinta kepada baginda Nabi. Nabi begitu cinta kepada umatnya sampai suatu ketika Nabi sudah terancam jiwanya di perang Uhud, ketika musuh di depannya bahkan bisa merenggut nyawanya, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah, mintalah kepada Allah agar kemudian mereka itu dimusnahkan, mereka itu dihinakan ya Rasulullah." Tapi apa kata Nabi? "Tidak, saya menyimpan satu doa pamungkas untuk umatku kelak di yaumil hisab nanti. Saya menyimpan satu doa untuknya." Begitu cintanya Nabi kepada kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari pula kita membuktikan cinta kita kepada Nabi. Kalau Al-Alamah Syekh Ahmad Al-Maliki mengatakan tadi, betapa semua ini diciptakan untuk baginda Nabi, termasuk alam raya ini. Bahkan satu ayat yang Allah khususkan bagaimana bukti bahwa Allah pun sangat mencintai baginda Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Begitu cintanya juga mereka kepada baginda Nabi. Pertanyaannya sekarang jamaah sekalian, bagaimana bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi? Apakah itu betul-betul cinta yang sejati? Apakah kita pernah membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi? Betul, ingat kata Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak kalian. Pertanyaannya, adakah umat Islam hari ini yang mengaku cinta kepada nabinya, yang senantiasa bersolawat kepada nabinya, kemudian mengambil semua apa yang telah Nabi contohkan bukti cinta kita kepada Nabi? Banyak yang rindu ingin menjadi tetangga Nabi sampai kemudian menangis. Tapi apakah semua kehidupan kita telah kita buktikan bahwa kita pantas dikatakan pengikut baginda Nabi, sehingga kita pantas dikatakan cinta kepada baginda Nabi? Jamaah sekalian, cinta hari ini umat Islam banyak mengutarakan cinta yang bohong-bohongan, cinta manipulator agama, manipulasi cintanya kepada baginda Nabi. Nabi menganjurkan bagaimana akhlak, bagaimana adab bertetangga, bagaimana adab bermasyarakat, bagaimana adab bermuamalah. Bahkan Nabi mencontohkan bagaimana cara mengatur negara. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Mereka-mereka yang mengaku pengikut baginda Nabi, mengaku mencintai Nabi, mencampakkan satu demi satu apa yang telah Nabi bawa. Itukah cinta? Bukan. Itu manipulator agama. Para manipulator-manipulator itu.
cintanya bohong, cintanya palsu. Kalau kita mencintai Nabi, ambil semua yang telah Nabi contohkan. Cara mengatur masyarakat, cara memberikan sanksi, cara berhukum, cara bermasyarakat, sampai cara berpolitik dan cara bernegara. Dan warisan baginda Nabi, selain kitabullah, sunnati, dan semua tentang kepemimpinan, yaitu khilafah Rasul. Khilafah adalah sistem yang juga merupakan warisan cinta Nabi. Maka hari ini, di tempat ini, kami mengajak semua, apakah cinta Nabi? Betul cinta Nabi, jemaah sekalian. Siapkah Anda membuktikan cinta itu dengan melakukan pengorbanan yang sesungguhnya? Mari berkorban. Mari berkorban membuktikan cinta kita kepada Nabi. Di mana Nabi ketika menjelang akhir hayatnya pun masih memikirkan kita, jemaah sekalian. Masih memikirkan umatnya. Maka kemudian dalam sebuah hadis dikatakan, tak satu pun orang yang datang mensyarohi makam Nabi kecuali Nabi turun menjawab salam mereka. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Oleh karena itu, jemaah sekalian, sekali lagi, bukti cinta kita kepada Nabi, mengambil semua apa yang Nabi bawa, kita buktikan, kita terapkan dalam kehidupan kita di masyarakat nanti. Sebagai konsekuensi, kita mengaku pengikut baginda Nabi. Demikian, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluar dari tempat ini, bersungguh-sungguh membuktikan cinta kita kepada Nabi adalah cinta yang sejati, dengan mengambil semua ajarannya, sehingga kemudian kita nanti pantas mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.